Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Di video kali ini saya menerima sebuah lampu LED tenaga surya atau solar ya. Yang harganya ini cukup murah sekali, hanya 39.000 saja. Yongpro YPS 100. Jadi jumlah lampu LED-nya ini ada sebanyak 100 buah. Jika kita perhatikan box-nya sangat simpel saja, hanya seperti ini, ada gambar lampunya, kemudian begitu juga cara penggunaannya atau tempat penggunaannya ya. Kemudian ini merupakan spesifikasi dari lampu LED tersebut. Nah, tertulis di sini ada sebanyak 100 lampu LED-nya, 600 lumens. Jadi ya mungkin cukup terang kali ya. Nah, baik, kita akan buka untuk melihat kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Nah, baik, jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama kita mendapatkan baut berikut dengan visornya. Jadi ya tinggal dipasang aja, nggak perlu lagi kita mencari baut berikut dengan visor, tinggal dipakai. Kemudian di sini kita juga mendapatkan buku petunjuk cara penggunaan dari Yongpro YPS 100 ini yang terdiri dari 100 lampu LED, ada spesifikasinya juga di sini. Kemudian beberapa fiturnya. Dan saya tadi juga sempat ngebaca sih di sini ini ada 3 mode. Nah, seperti ini ya. Mode yang pertama itu begitu kita nyalakan, kemudian dia mendeteksi ada suatu gerakan, maka lampu akan menyala dan akan mati selama 15 detik kemudian. Kemudian yang kedua itu adalah begitu dia mendeteksi ada gerakan, lampu juga akan menyala. Setelah itu 15 detik kemudian dia akan redup menyala untuk seterusnya. Dan mode yang ketiga itu menyala untuk selamanya dan dalam keadaan redup. Jadi ada 3 mode di sini, nanti akan kita cobakan. Dan inilah lampu Yongpro YPS 100 tersebut, ukurannya hanya satu telapak tangan saja seperti ini. Lampu LED-nya ada pada sisi bagian depan, begitu juga pada samping kiri dan samping kanannya. Dan ini merupakan sensor gerak, dan yang ini adalah tombol powernya, dan ini adalah solar cell-nya, tempat dimana pengisian baterai. Jadi ini begitu dia menerima panas, maka baterai akan terisi. Dan begitu juga di sini juga ada lubang skrup atau lubang baut, tempat dimana nanti kita akan memasangkannya di dinding atau media lainnya. Terbuat materialnya itu adalah dari plastik dan seharusnya ini merupakan tahan air ya, sesuai dengan yang tertulis di boxnya. Kalau IP berapanya di sini juga tidak tertulis ya. Yang ada di sini dia itu bergaransi selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Baik, kita akan cobakan saja untuk melihat bagaimana sih cara kerjanya dari lampu Yongpro ini. Kita akan coba kali ya. Kemudian kita nyalakan. Nah, ini begitu saya tutup solar yang ada di belakangnya, berarti ini seakan-akan sudah gelap ya, maka lampu akan menyala. Kemudian setelah itu akan mati 15 detik kemudian. Saya akan coba berpindah ke posisi yang lain. Nanti akan kita coba untuk menggerakkan tangan setelah lampunya mati. Nah, lampunya mati, kemudian kita coba untuk menggerakkan tangan pada sisi bagian atasnya. Nah, maka seperti yang kita lihat, lampunya langsung menyala. Nah, sesuai pada buku petunjuknya tadi, lampu ini akan mati dengan sendirinya setelah 15 detik. Nah, baik, lampunya sudah mati. Kemudian selanjutnya kita cobakan mode yang kedua. Nah, untuk mode yang kedua itu nanti begitu dia mendeteksi ada suatu gerakan dari keadaan mati, maka dia akan menyala dan kemudian akan mati lagi setelah 15 detik, namun dalam kondisi redup. Menyala ya, bukan mati, tapi redup menyalanya. Kita tunggu dulu sampai lampunya mati. Nanti setelah itu kita tes untuk menggerakkan tangan di depan sensornya. Nah, itu lampunya redup ya, tidak mati. Kemudian saya gerakkan tangan. Nah, lampunya menyala full semuanya, menyala terang maksudnya. Setelah 15 detik kemudian, maka lampu ini akan meredup dan menyala untuk seterusnya. Baik, lampunya sudah meredup dan ini akan nyala untuk seterusnya. Dan mode yang terakhir, itu menyala redup, menyala untuk selamanya tanpa harus adanya gerakan di depan sensornya. Jadi ya, ini akan menyala untuk seterusnya sampai baterainya mati. Seperti itu kira-kira, ya. Baik, demikianlah review dari lampu LED dari Yongpro ini, yaitu YPS 100. Dia menurut saya sih ini nggak ada salahnya kita coba pasangkan di posisi-posisi yang gelap misalnya ya. Yang walaupun tidak begitu terang namun cukup membantulah tentunya. Di samping harganya yang cukup murah dan bergaransi selama 1 tahun. Kemudian untuk pencahayaan tidak hanya pada sisi bagian depan saja, namun juga pada sisi bagian sampingnya.
Demikianlah review singkat dari produk Yang Pro YPS 100. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.